Didn't even get to run. Hai guys, gue Kohar dari Core TV, dan di video kali ini kita akan main tebak-tebakan lagi. Dan gue akan mengundang 3 teman gue lagi. Dan kali ini kita tebak-tebakannya pakai korek api. Kalian juga bisa ikut main tebak-tebakan ini ya. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah dan tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi kalau gue upload video baru buat kalian. Oke, peserta pertama kita Sabrina Aurora. Kalian seneng kan kalau ada Sabrina? Dan peserta kedua kita Cambrista. Bukan Tony Stark. Oh, bukan. Sepupuan sih sebetulnya. Sepupuan sama Tony Stark ya. Dan peserta ketiga, Hans Kiao. Oke, Sabrina, ini kita bakal main tebak-tebakan korek api, tebak-tebakan asa otak pakai korek api. Oke. Okay. Jadi ini korek apinya bisa buat mengasah otak. Waduh. Udah siap pusing belum? Enggak akan pusing sih. Enggak akan, enggak pusing ya, enggak kayak Sabrina sama Mang Gigi ya. Angku. Soalnya An memang suka ya begini-begini ya. Suka. Ya udah, nih tantangan pertama nih An. Jadi di sini ada korek api. Nah, tugas Bang Kiki adalah mengambil take out 3 batang korek api supaya membentuk 3 kotak. Harus sama. Hmm? Harus sama. Apanya? Kotaknya harus kotak kan, bukan persegi panjang kan? Iya, iya, harus persegi 4. Jadi ada 3 persegi 4. 3 kotak? 3 batang dipindahin berarti. Enggak, di take out. Oh, nggak boleh dipindahin? Nggak boleh. Tiga batang korek api di take out supaya membentuk 3 persegi 4. Nggak boleh dipindahin. Oh, nggak boleh dipindahin. Cuma boleh diambil doang. Wah? Cuma boleh di take out tapi nggak boleh dipindah-pindahin. Satu. Tomorrow. Dua. Ini udah jadi ini. Hah? Enggak, ini bukan kotak. Oh, harus. Ini persegi panjang. Oh. Bukan kotak. Kalau kayak gini nggak boleh ya? Mana? Kayak ada satu gini. Nggak boleh ada lebihan. Satu. Tomorrow for sure. Kalau gini dihitung segi 4 gak? Hah? Kayak begini dihitung segi 4 gak? Dihitung. Iya, itu kan termasuk segi 4. Wah, pinternya nih, udah nanya duluan. Ambil 3 batang untuk jadi 3 segi 4 ya? Iya, ini malah 5 jadinya. 5 aja gak mau. Hah? 5 aja gak mau. Enggak. Hmm. 3 batang yang di take out. Itu 2. Ya, 2 aja gak mau. Enggak, 3. Ada clue gak? Oh, ini ingat gak tebak-tebakan korek api yang dulu? Yang kemarin-kemarin kan kita sempat tebak-tebakan korek api juga. Nah, hasil jadinya tuh sama kayak gitu sebetulnya. Aku lupa lagi hasil prosesnya. Jadinya. Bukan prosesnya, hasil jadinya. Jadinya. Hasil jadinya sama sama yang kemarin. Gua aja lupa yang kemarin kayak gimana ya? Satu. Satu. Iya. Dua. Udah. Kan ambilnya 3, harus 3 ya? Dan ini juga bukan jadi kotak, ini persegi panjang. Oh, harus ber-ber kotak? Iya, kotak. Aduh. Tuh. Tuh. Kalau geser nggak boleh? Ini nggak boleh geser, ini cuma boleh di take out doang. Bukan dipindahin, tapi dikeluarin. What is that? Jadi ngaco. Tuh. Dua. Dua. Tiga. Apa itu 4? Baik guys, kalian kalau mau nyobain ini di rumah, bisa nyobain dulu ya di rumah. Ingat tebak-tebakan korek yang waktu itu gak? Banyak ya korek ya. Ada deh pokoknya waktu itu. Yang mindahin 3 itu kan? Iya, yang jadi 3 kotak. Nah, hasil akhirnya bentuknya sama kayak gitu. Ingat gak? Ingat. Kayak gimana? Oh iya, anjir. Nyerah. Nah, gini. Nah, nyerah. Sebetulnya hasil jadinya tuh mirip kayak yang tebak-tebakan korek api yang waktu itu. Hmm. Nah, kotaknya tuh sebetulnya ini sama ini. Gimana, yuk? Ini sama ini. Iya. Satu. Iya kan? Tiga kan?
Sama kan sama yang kemarin? Yang kemarin kan juga begini jadinya bentuknya. Ingat enggak sih yang tebak-tebakan gue dikati kemarin? Lupa. Jadi tadi Bang Iki sebenarnya udah hampir betul. Ini Bang Iki kan tadi take out ini 2 ya. Nah, satu lagi yang di take out yang mana? Yang ini, Bang. Ini kan. Oh, iya. Tiga kotak kan? Iya. Ya, gitu-gitu. Tiga kotak. Kok enggak mikiran dari tadi ya? Ribet-ribet dari tadi kotak gede, kotak kecil. Iya. Oh, ingat ya? Ingat. Kotak yang ini ya. Oke. Berhasil satu ya. Gagal dikasih tahu. Yaudah, kita masuk ke tebak-tebakan yang kedua nih. Ini sekarang mirip juga kayak tadi. Ambil 3 batang biar jadi 5 kotak. Nani? What the f***? Tapi sekarang tugas Bang Kiki adalah ngambil take out 3 batang korek api supaya jadi 5 kotak. Nge-take out supaya 3 batang, 3 batang supaya jadi 5 kotak. Ini kan udah 5 kotak. Tapi mesti ngambil 3 kotak. Mesti ngambil 3 batang. Take out, bukan geser. Take out 3 batang supaya jadi 5 kotak. Ya udah 5. Tapi mesti ambil 3 batang. Jadi ini 3 batang diambil biar jadi 5 kotak. Ini kan udah 5 kotak. Tapi tugas Fira adalah gimana caranya supaya batangnya ini diambil 3 tapi tetap jadi 5 kotak. Harus diambil 3. 3. Ya, itu 1, 2. Jadi enggak kotak-kotak dong. Kalau jadi, diambil tetap jadi kotak. Tuh. 2. Kurang. Tetap 5. Gimana? Apa? Iya, 5. Bisa tetap 5. Bisa tetap 5. Ambil 3 batang supaya tetap jadi 5. Itu jadi apa ya? Jadi pestol-pestolan. Satu. 2. Ya apa? Mana kotaknya, kan butuh 5 kotak. Emang bisa ya? Bisa. Nyerah? Iya. Nyerah nggak? Nyerah. Nih, yang di take out, korek apinya adalah yang ini, Bang. Ambil 3 batang ya. 5 kotak. 4 tau. 5. 5. 4. Ini 5. 5 sama luas ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya gini, coba ambil 3 yang di sini. Itu kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana? Ini diambil. Enggak, satu lagi tahu enggak ada di mana? Di mana? Ini kotak nih. Ini kan tadi coba hitung. Kotaknya ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya satu lagi gede. Di dalam kotak ada kotak. Iya. Oke, sekarang lagi kayak gini lagi, tapi ngambil 5 batang. Ngambil 5 batang supaya jadi 2 batang. 2 batang. 2 kotak. 2 kotak. 1 2 3. Ya. 5 ya? Iya. 4. Iki senyum ya. 1 2. Ya. 3 4. 5. Enggak boleh ada sisa. Ini tricky juga enggak? Nggak tahu. Nggak, ini tricky juga nih pasti nih. Mana? Cuma 1 kotaknya. Ini persegi panjang. Kotaknya cuma 1, berarti tricky juga nih. Ya kan, berarti tricky juga. Udah tahu tricky aja gua nggak tahu. Dikit lagi. Nyerah. Caranya gini nih, Bang. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kotak kan? 1, 2. Oh iya. Ya kan? Aduh. Harusnya di sini. Berapa kotak tuh? 2. Mana? 1, 2. Akhirnya benar. Beneran? Iya benar. Bener ini bener. Akhirnya bener juga, weh. Mantul. Akhirnya Sabrina bisa bener, mantul. Mantul. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya nih, Bang. Sini kita udah punya ada angka-angka ya. 5 tambah 7 sama dengan 2. Ini kan salah ya? Iya. Nah, gimana caranya persamaan ini bisa bener hanya dengan memindahkan 1 batang korek api? Ada 3 cara. Jadi ini bukan take out ya, bukan take out batang korek api, tapi dipindahin.
Ini. Hah? Itu apa? 12. Enggak. Ini bukan angka 1 apaan? Angka gede sebelah gitu enggak bukan. Ini 5 kurang 7 berapa? Nih. 5 kurang 7 minus 2. Hei, betul. Beneran? Ya betul. 5 kurang 7 berapa? Minus 2. Ya udah benar enggak? Benar. Ya udah. 2 lagi tapi. Masih ada 2 cara lagi. Minus 2. Yoi. Ya, betul. 1. 5. Ini maksudnya mau 6 gitu enggak bisa ya? Mana? Ini mau 9 gitu enggak bisa. Ya 5 kurang 7 juga enggak 9 juga sih. Iya, benar. Oh, ini. Ya. Betul. 5 kurang 7 tidak sama dengan 2. Ini apa? 5 kurang 7. Aku lupa nih tanda apa namanya. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan 2. Hey, benar. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya. Ha. Mana? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Mana? Dapat ya kan? Dapat ya? Dapat. Ah. Akhirnya. Oke, berarti Bang Iki berhasil 3-3-nya yang di ini ya. Sembilan kurang 7. Berapa? 2. Oh iya, ke sini. Iya, ke situ. Oke. Mantap. Berarti Sabrina bisa 3. 3 ya, 3-3-nya. Yang tadi bisa 1, udah bisa 4 berarti ya. Iya. Oke, sekarang terakhir nih. Di sini kita punya ikan. Ini ceritanya ikan ya. Tugas Sabrina adalah, ini kan ikannya yang ngadep ke kanan. Gimana caranya ikannya bisa ngadep ke kiri hanya dengan memindahkan 3 batang korek api? 1, 2. Kakinya sengklek. Ini jadi kodok. Kodok tanpa kaki depan ini. Berapa? Kodok lagi ini mah. 4 dong harusnya ya. Ini kodok terbang. Berubah nih jadi namanya gini ya? Enggak, ini namanya ikan unicorn nih. Kalau udah tahu nanti search ya. Ya, dia ada tanduknya. Oh iya udah. Ya, ini benar. Tapi bukan ini caranya. Bukan ini ya. Bukan. Mau tahu caranya gimana? Mau. Nyerah berarti ya? Nyerah. Nyerah. Caranya begini nih, guys. Jadi yang ini kan 3 batang korek. Nah, kebanyakan orang mikirnya ini ngadepnya ke sana doang. Benar-benar di sini gitu ya. Tapi sebetulnya ini ikannya ngadepnya juga posisinya agak naik. Caranya gini nih. Kita kasih sini. Ini di sini. 2 ya. 3. Kan? Ngapain dikeker-keker? Oh. Oh iya. Coba lagi. 1. Tuh. 3. Wih. Wow. Benar Bang Iki. Mantul. Berarti Bang Iki bisa berapa tadi tuh? Jadi yang awal-awal yang tadi 5 kotak itu enggak bisa semua ya? Oh iya, yang awal enggak bisa semua. Semua enggak bisa. Jadi Bang Iki 4. Wih. Berarti Sabrina benar berapa? Ini salah ya? Iya. Ini salah ya. 4 baru. 4. Dari berapa pertanyaan? Dari 7. 7 pertanyaan. Yaudah guys, kalau kalian paling suka yang mana? Kalian bisa jawab juga nggak pertanyaan kayak gini? Kalian juga bisa cobanya di rumah ya. Yaudah, gue keluar dari Core TV. Dan gue Kemrista. Gue Sabrina Aurora. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video yang lain.
said I'm moving too far.